kasihan itu bisa diberi di lemak. Nah, elek tumpukan. Tauhid tasawuf. Kamu pikir tauhid tasawuf, kamu jadi Rasulullah, ke sana kita. Secara kita mengenali Rasulullah seperti apa? Kita dilihat. Pertama diceritakan Allah, mana sama Allah, yang apa kalau Rasulullah. Jangan mau ayah iya dah bingungnya, hayang nyandung, hayang duit, pada soalan itu hayang, anggap di Rasulullah. Tapi ayah siapa akan mau ini nanya, suatu baca soalan itu bakal menang sepat, dari batrik. Oh iya lu, sepat, kamu murah tuh bukan sepat. Kau gitu. Kajem pak, ibu. Jebakan dunianya. Pembahasan jenama cerita Rasulullah di akhir zaman dan ayat jelma nuju cerita ke Allah yang diamrkan kami itu bahasa ini. Tapi jelma maca solawat, puasa, wirid dan kami kerjakan itu. Ayat jelma di alam dunia nuju cerita Allah yang diamrkan kita sementara di sana. Apa sih? Kalau orang wajar ya aman bertemu yang ibadah nak mau. Kasihanannya umatnya masuk. Ya mau sih. Ya karena rakyat apa sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah sekarang aku paling aman di akhir zaman masuk lah. Mana selalu aman. Tapi akhir zaman umat kami akan terjadi 73 golongan. Ya gitu lah ini hadis Rasul. Hanya satu golongan yang diselamatkan oleh Allah masuk surga. Lain sunnah wal jamaah, lain Muhammadiyah tek-tek bengek. Orang yang mengikut dengan Imam Mahdi dari zaman hanya orang itu satu golongan yang dipimpin Guruh Ahmad Muhammad Rasulullah SAW. Yang Imam Mahdi tadi selain mengikut hadis atau hadis syarafan, mungkin masuk ke syarat Allah Masya Allah. Bukan iman kualiti itu lah. Iman itu turun-turun cekuruh. Cekuruh lagi itu.
Karena ajaran ya, ajaran ya. Kan ilmu alim ini cuma ilmu. Ini harus mengkaji sendiri. Apanya? Bukan mengkaji sendiri, mengkaji sendiri ada mursyid. Kalau enggak ada guru mursyid apa kata? Ada mursyid. Bagaimana kita mengetahui rahasia Allah dan Rasul kalau orang itu tidak kenal dengan Rasul? Inilah. Tidak ada yang tahu berarti sampai atau tidak baginda Muhammad Rasulullah. Karena dia yang menyampaikan kan. Kalau tidak ada satu orang pun kenal dengan Rasulullah, terus yang ngaji ini siapa? Itu aja. Berarti nggak ada yang ngajuin. Jangan kalah sama janda zaman Tuan Syahbul Qodir, seorang jamaah ahli maksiat yang dikatakan Rabi'atul Adawiyah. Kalau seorang ulama pengen ke Rabi'atul Adawiyah, tiba syaratnya kalau saya mati ke surga ke neraka, nggak bisa jawab itu ulama. Blokon. Nanti belum mati orang. Seorang ulama besar, muridnya Syahbul Qodir, ketika pengen kepada Rabi'atul Adawiyah dengan syarat tadi, ketika aku meninggal masuk surga ke neraka. Itu kan ulang tidak boleh jawab, berarti blow-on ke ulamanya. Kamu tak kenal dengan Rasulullah. Karena yang bisa masuk neraka atau surga hanya Rasulullah. Karena Allah sudah tidak ikut campur lagi. Itu Ustaz. Karena Quran apa pun lagi kan. Apa sih ya tuh tanya pendek tapi berat. Satu kali. Misteri. Itu kan misalnya tak bu. Sejarah Tuhan saya kan seorang janda, orang tak benar tadinya. Iya, jadi kita tuh udah seusia segini, udah setengah abad, bingung ini. Siapa aja yang mau diikuti kayak gimana? Bingung. Kalau mau ngikutin seorang mana di luar 30 tahun ya. Karena kan kalau suatu udah ininya wajib gitu kan. Pokoknya yang umum aja gitu. Dia mau diikutinnya apa gitu. Siapa yang ininya gitu? Yang bisa menyelamatkan gue. Iya. Kalau kita lah dari umatnya. Ya. Kita mau orang bodoh. Ya ulangnya kemana-mana. Kita cari ulama yang ya. Benar bisa menyelamatkan. Yang ulama yang kenal dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kalau yakin mah, saya juga yakin cenderung. Udah guru macam dua kali masyarakat. Ya. Sahadatnya. Oh. Jadi itu. Ya untuk Rasulullah nanti. Masuk Islam macam dua kali masyarakat. Sahadat tahun sahadat turunan. Islam turunan. Tapi pernah bu, gereng. Cinta tuh Bilqis ya. Karena tuh Bilqis baca menjadi Nabi Sulaiman. Ketika pada Nabi Sulaiman maut terus ketika terjadi baginda Muhammad ya tak tuh bisa maut sekelompok bangsa jin ayo mau iman kalau dia kak baginda Muhammad tapi ratu jin ada dua kali masalah pada pun baginda kan ya ratu jin Bilqis syahadat dari pun baginda gue ngajak baginda namun anjir iman ke kami kalau jin ke kami ku kami diadakan masjid jin ke ibadah anjir gitu lah. Dan kesian wa maholak tul jinn wa insya ilahiyah budul. Sangka bila muntingin ciri masjid jin, berarti kami tidak bisa mengikuti Al-Quran yang dikatakan wa maholak tul jinn wa insya ilahiyah. Datang dari sekelompok Nabi Daud, di perasaan yang golongan mau. Asyik dari Islam. Didirikanlah masjid kucing. Karena masih mau. Kucing pada letih. Masih mau masih mau, misalnya lupatan. Dua terjadi itu waktu turun wahyu Al-Quran. Terjadilah masjid jin dan masjid kucing yang dipakai patokannya adalah masjid haram. Coba bapak tanya ke ulama, nah udah salah kalau ini masjid jin, ini masjid kucing. Di sononya begitu. Nah tetap tua, oh iya. Dengan yang tetap sama, mana enak, nanya ke mana, kalau semua ulama kucing. Nah, ini mana yang tetap siap, Nabi Muhammad, kau ustad, ya. Kenapa Quran dan hadis, begitu, mana yang ustad. Lain rahasia atau itu namun dasar bagi dan ingin masjid jin namun dasar bagi dan ingin masjid kucing maka ketika terjadi tiga makhluk Allah disebutkan tadi hablum minallah wa hablum minanas tak Rasulullah
di makhluk adi sekelompok bangsa tim iman tim Islam cukup kemakin tim sekelompok para sang yang itu tapi daun alaih salam cukup kemakin kucing sama tidak aroma ke umat kami jelma tilu bebarengan ngebukti kegurang ngena kita suruh gua mah bijak nah urang ilmu canepi leke kutu deh so bijak aja ya oh itu di Rasulullah kayak di kasar oh urang dari kaki aja jangan kalau gak sarap lagi nanti mati itu masih kucing kayak nama tinggi pun aja gitu kita hubungan halo sudah sendiri aja sih oh si goblok kayak ngomong kalau ketawa aja nama kenalo saya gak perlu gitu loh kenalo gitu udah malah parasia tapi kalau urang mau coba dulu kok udah berlaku jawab lagi mau beda jengah-jengah kata mati itu lagi gitu masih jin masih kucing belum ya aja lebih kurang maju gos ini kata dasarnya di mana di hatoi berarti kaki ini dua ribu tuh nggak baik karena baginda Muhammad atau ayo orang mau bodoh mana sih nggak mau ya ada orang yang mati hidup ya hari ulama mati kata orang di nabi sudah ulama besar loh ya orang mau bodoh-bodoh masa kurang mati mati urusan gai, urusan syariat kita merik. Aiyah ngomong kan patah bumi, tidak kalau sungguh. Tutur kene kami tidak sungguh. Tutur berana karena sholat dahulu mari jadi arak. Sekarang mau sholat dahulu kau boleh maaf. Tapi baik karena apa ini? Asal di hotel. Ada sholatnya itu mana? Kamu mau yang satu bal? Asal. Kamu mau yang urusan kasih muka, kamu di mana sholat? Kamu urusan kan berkasa pinter. Ya, alasan bisa kurang gede gitu. Anu mereka salat Allah. Ibu buka tenaga, buka pikiran itu bisa. Jadi Allah. Kurang gede. Kamu ibu berasa pikiran Allah, memerintah ke ibadah Allah, nggak bisa ke ibadah Allah, terus kurang. Nah, udah. Ada. Bisa kepala. Ketanakan hati Allah, pikiran di Allah. Nanti bang nukun doang. Pas sholat di Allah ini, abdi kesakitan saya merasa itu sholat asar. Gak usah ngomong. Wah itu saya boleh tahu, itu bisa cuma boleh sholat asar. Gak ngomong lah Allah. Ini praktek cuma punya hal kamu. Gak ada, udah terlihat. Tapi yang ngomong itu gak tahu, gak tahu. Jika bohong, di sholat, wah itu ya, kelelut di sholat. Terus pasek maka kau ada sejarah di akhir zaman usaha kasih utang gimana besarnya ukur kuno syukur ukur ukur arso cuma diukur kasih utang itu ustad doi ini harus saja ustad makur udah besar jadi kita bisa ngerjakan surat karena rahmat ini orang kita melaksanakan niat pak yang melintahkan ibadah kan Allah kita hanya punya niat melaksanakan. Tapi ketika kita niat, sesudah saya tidak bersyukur, kubur enggak? Ya. Dilakukan ustaz ibadah dan kubur diterima, walau. Nggak usah ketahuan ngomong, ada kalau kata sholatnya, alhamdulillah aja, aku bahwa aja sholatnya. Dan adanya ustaz aja ngantar sholat, ya Allah, habis bisa dengar sholat. Karena bukan kemampuan kita itu, Pak, ya? Betul-betul itu. Kan ngomongin cekal lah, Allah. Itu bisanya apa, lho, Pak? Coba syukur, ayo syukur itu iman, kan? Mengucapkan terima kasih ya. Itu namanya orang bersyukur. Ya. Ini mau siapa ini? Ya sesuatu dulu. Ada yang dulu kisah ini Pak, kisah yang dia dalam kehidupan dia tidak pernah berbuat maksiat. Hmm. Terus dia ditegur bahwa apa namanya atas dasar apa kamu? Jawabannya bahwa saya tidak pernah melakukan maksiat selama saya ini. Hmm. Apa saya lupa lagi tuh atas dasar apa itu atas dasar saya ahli ibadah akhirnya tegur sama Allah kalau terus saya lupa lagi tegurnya ibadahnya dilemparin ke mukanya turun itu lupa lagi jadi jadi maksudnya bahwa ibadah itu sebenarnya bukan kemauan atas dasar kemauan kamu tapi itu betul rahmat dari Allah mohon
kalau kalau saya meninggal nggak bakal mau amal ibadah, hanya tuh mau terima kasih doang. Kan malaikat gini ditugaskan Allah, menugaskan malaikat untuk menuliskan amal kebaikan seseorang. Tapi kalau tidak menuliskan orang yang dibisakan sholat sama Allah kan enggak. Kalau Bapak Ibu saya di daftaran sholatnya banyak di malaikat ditulis. Coba kalau saya sholat, habis sholat kita kan orang beriman, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah kita laksanain meskipun nggak bisa. Nah, satu tadi, kalau orang beriman tidak bersyukur berarti kufur, kan gitu. Kalau ibu kamu nggak sholat dia antes di Allah itu, abis itu kita saja biasa lah karakter sholat, kamu bisa dengar sakit mah beri tapi kamu lagi. Kakarek dasar teh, la haula wa la quwwata illa billah alil alim. Malaikatnya mau bisa nuliskan, tidak tuh. Allah kelenyawakan, kita jelma mau ada ikon tak? Kalau lupain mau mana nawan, terus saya akan suruh seorang kan siapa? Kawan nanya, dan mereka karena Allah kabe, ya, karena diri di seorang. Mereka ngomong nama, lillahi ta'ala ala wa akbar. Ayo praktek nama tuh lillahi ta'ala, iyo. Ayo daya apa santri, nanti. Di sholat iya, iya. Enggak sedikit. Kamu narek ngaji bener, pakai Quran. Di akhir zaman lah ulah ngaji pakai Quran nih pakai ustaz lah itu asal buer kurang tak tahu bang yang pertama mulai apa teh si soleh ya. Sedih ya mirisnya. Iya ngeri ini zaman dahulu mirip zaman dahulu hampir mirip ke Brunei ya iya hampir mirip Brunei kan Subang hampir mirip Brunei bisa dua Brunei apa Dubai Brunei Brunei minyak minyak hasil minyak Dubai Dubai ya minyak tapi nggak berhubungan dengan dunia ini terus mata murid tapi nggak tepat Matibar Bendungan Nasada Warna Tambang Emas Geotermal Pertamina yang ada di Subang pasti digolos suatu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji. Pak Haji sudah di kita jauh-jauh dari Cimahi. Kita jumpa akhirnya dengan Pak Haji sudah di. Tadi sudah panjang lebar kita ngobrol-ngobrol, tapi tidak kita shot sebagian saja. Tapi alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat. Dan di Jumat ini Jumat yang penuh barokah, insya Allah. Hatunun Pak Haji, hatunun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.